Acara selanjutnya, pengumuman hasil lomba dan pembagian hadiah yang pada kesempatan ini akan ditutup oleh Bapak Alman Rahadi, SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Persiapan yang juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kawan Kecamatan Sukasada yang kami hormati, Bapak Pengkel Pegayaman yang diwakili oleh Bapak Ketua BPD Desa Pegayaman yang kami hormati, para Dewan Hakim yang masih berada di lokasi acara yang kami hormati, Bapak Ibu Panitia Ofisial dan adik-adik peserta yang saat ini sedang antusias menunggu pengumuman juara yang sebentar lagi akan saya bacakan. Kami permalumkan, tidak akan kami bacakan konsiderannya supaya pengumumannya cepat selesai. Baik, lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Kecamatan Sukasada tahun 2022 nomor 03 tahun 2022 tanggal 5 Februari 2022 tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 seluruh cabang dan golongan lomba pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Kecamatan Sukasada tahun 2022 sebagai berikut. Cabang lomba tilawat golongan tartil Al-Quran. Sekali lagi, golongan tartil Al-Quran. Peserta putri, kami mulai dari yang putri. Peserta putri nomor undi 16 dengan nilai 93 atas nama Mila Kamila dari Kepilang Pegayaman sebagai juara ketiga. Nomor undi 14 atas nama Anna Marwa dari Pandianom sebagai juara kedua. Juara pertama dengan nilai 95 diraih oleh peserta atas nama Kamila Yaratulis dari Pancasari. Ayo, Pancasari, Pancasari. Tartil Putra juara satu diraih oleh Fabian Rizky Alantinia nomor 3 dari Pancasari. Juara 2 Ilzam Mutibalana dari Tegalinga. Juara 3 Intan Naja dari Pegayaman. Cabang Bidawa anak-anak putra. Sekali lagi, cabang tilawah anak-anak putra atas nama Ihsan Sari dari Pandianom sebagai juara pertama. Undi 15 Ananda Rizki Ramadhani dari Tegalinga sebagai juara kedua. Nomor undi 7 Sandan Alfiti dari Pegayaman sebagai juara ketiga.
di bawah remaja putri. Nomor undi 4 sekali lagi di bawah remaja putri. Nomor undi 4 atas nama Ibu Dian Febri Maulida dari Pegayaman sebagai juara pertama final Ayudia Rumana Pancasari sebagai juara kedua. Kita Rizkia sebagai juara ketiga dari Pegayaman. Dilawan remaja putra atas nama Rizkian Rifai dari Pegalingga sebagai juara pertama. Angkatan Tri Anggara sebagai juara kedua dari Pancasari. Juadani sebagai juara ketiga dari Pegalingga. Sebentar, ada di Tegalingga Pancasari. Tegalingga. Ada di Tegalingga. Tadi ada yang teriak saya protes. Saya kira Pancasari protes. Siapa lomba Sarhil Quran? Siapa? Apa nih? Sarhil Quran. Selamat. Jangan tilawah anak-anak putri. Tilawah. Nomor undi 6. Siap-siap. Sabrina Nazifa Tunisia. Dato Kaji Anong sebagai juara ketiga. Pandu Nasrul. Dari Tegalungga sebagai juara kedua. Juara pertama. Tilawah. Dinaik oleh nomor undi 5 Muslani dan kawan-kawan dari Tegalingga
ini. Terakhir yang tidak kita tunggu, juara Fahmi Ikuma. Iya, karena semua sudah tahu. Juara 1.5, juara 2.3, dan juara 3.1. Sehingga walaupun emasnya banyak, itu ya belum tentu juara. Kalau yang lainnya juara 2 semua. Baik. Pengayaman. Langsung totalnya ya. Total poin 33. Tegal Ninja 43. Tangga Sari 21. Inilah koordinator Usaha Bangun Datuk Quran di Kecamatan Ustaz Dwi Pandu Yanto. Semangat.